Halo guys, ini ibu-ibu di dapur, ibu-ibu di masak. Mereka lagi sibuk mempersiapkan kue. Ya, seperti inilah kondisi kami di kampung pelosok. Itu yang berdiri itu adalah ibu pesuruh desa. Dan ibu yang satu itu adalah RT. Ya, itu yang baju merah. Hari ini mereka perkenalkan untuk saya, mereka memperkenalkan diri untuk saya. Dan malam ini kami sedang menyambut tamu yang pihak keluarga dari perempuan. Itu adalah tradisi kawin lari. Di sini saya ada kue bagi yang juga. Satu kopi sudah selesai dan mulai lagi satu kopinya yang baru. Ya. Di sini ada kue-kue dan juru masak adalah ibu dusun.
yang ibu dusun. Mohon maaf. Belum tahu apakah ibu dusun juga. Rumahnya unik sekali guys. Rumahnya sangat unik. Atap dari sen. Kurang. Menyambut keluarga dari pihak perempuan. Ini adalah pesta besar kami hari. Inilah kami. Kami hidup apa adanya. Kami sedang siap mempersiapkan kue dan kopi. Ini adalah kue bagian saya. Ini adalah kopi dan ada lagi satu gelas mereka tampil lagi. Saya karena saya orang yang ibu ada tradisi Sumba Timur. Ini adalah adat kawin lari guys. Kawin lari zaman sekarang guys. Ya guys, sekarang saya ada di tempat ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu juru masak untuk tamu dari pihak perempuan. Guys, kelihatannya mereka sangat lelah sekali ya. Mungkin mereka capek seharian kerja. Namun adat baru mulai belum lama. Dan sekarang mereka sudah kelihatan capek. Oke guys, lihatlah seperti apa inilah keadaan di sini. Di kami di desa Kebanda. Inilah tradisi. Inilah kami apa adanya. Di dapur ini ada lampu. Ada lampu di atas ya. Ada lampu terbuat dari aki. Mereka lagi masak. Di sini mereka lagi masak untuk pihak laki-laki. Sedangkan di satu rumah di sebelah itu adalah rumah penerima tamu dari pihak perempuan guys. Nanti saya bisa lihatkan kedua mempelainya yang kami lari. Inilah nona-nona Sumba Timur. Nona-nona Sumba semua pada manis guys. Ada
ada satu nona sedang sibuk membuat kopi. Nona apa? Maaf guys, semua bibir kami tuh merah karena bukan karena bibir merah, tapi merah dari Sri Pinang asli, original bibir merah. Iya guys, ada satu orang ibu yang sedang ngamuk-ngamuk, lagi marah karena anak buahnya di bawah nggak beraturan kerjanya, ngangkat gelas nggak tepat waktu. Inilah dia. Yap, ini persiapan piring-piring untuk kue guys, gelas-gelas untuk kopi guys. Yang angkat piring adalah bos. Ya guys, sekarang saya ada di tempat ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu juru masak untuk tamu dari pihak perempuan. Guys, kelihatannya mereka sangat lelah sekali ya, dan mereka capek seharian kerja. Namun adat baru mulai belum lama, dan sekarang mereka sudah kelihatan capek. Oke guys, lihatlah seperti apa inilah keadaan di sini, di kami di desa Kebanda. Inilah tradisi, inilah kami apa adanya. Di dapur ini ada lampu di atas ya, ada lampu terbuat dari aki. Mereka lagi masak. Di sini mereka lagi masak untuk pihak laki-laki, sedangkan di satu rumah di sebelah itu adalah rumah penerima tamu dari pihak perempuan guys. Nanti saya bisa lihatkan kedua mempelainya yang kami mau. Inilah nona-nona Sumba Timur. Nona-nona Sumba semua pada manis guys. Ada satu nona sedang sibuk membuat kopi. Nona apa? Maaf guys, semua bibir kami tuh merah karena bukan karena bibir merah, tapi merah dari Sri Pinang asli, original bibir merah. Guys, anak murid dari sekolah tadi itu harus melewati jalan ini guys,
Seperti ini jalannya, bisa dilihat sendiri dari kampung bawahnya. Aduh, hei, wow, jalannya seperti ini. Ini apa ini? Kok sama sekali nggak ada perbaikan jalannya? Padahal kan ada bantuan pemerintah, tapi kok jalannya seperti ini ya? Bisa dilihat sendiri berapa meter. So, saya bisa pindah ke sebelah, guys. Bisa lihat gini. Bisa lihat. Ini adalah jalan raya. Tapi lubangnya ke dalam di saat dia banjir 1 meter sampai 2 meter sampai 3 meter, guys. Bisa lihat sendiri. Bisa lihat. Menyedihkan sekali. Sepertinya di kampung ini sepertinya tidak ada pemerintah saja. Kampung yang gak punya pemerintah. Pusing. Ini jalannya, guys, ke bawah bisa lihat sendiri. Itulah, maaf, saya baru juga datang, harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan, waduh. Mohon ya teman-teman semuanya, teman-teman lamaku, video ini saya harap di share supaya pemerintah bisa melihat bahwa masih ada satu kampung yang tidak punya pemerintah, yang tidak ada bantuan sama sekali untuk jalan atau sekolah. Boleh dibilang dana desa sampai miliar-miliar kok enggak ada. Buktinya aja. Ya, di situ ada satu kampung lagi. Ya, ini pemerintah baru. Pesuruh desa. Semua pemerintah lamanya katanya sih sudah diganti. Diganti semua yang baru. Yang baru-baru semua itu yang sekolah, yang punya ijazah SMA. Mereka sudah dapat apa? Sudah dapat apa, Ibu? SK. Oke, sudah dapat SK. Bagus. Usahakan supaya jalannya, Ibu, bagus. Sekolahnya diusul. Usul sekolah lebih dulu. Sama jalan. Ingat ya, Bu ya, jangan makan duit rakyat, Bu ya. Uang rakyat harus memperbaiki. Perbaiki jalan. Ya astaga, itu di atas ada anak yang naik pohon, guys. Nakali. Nakali. Petik apa? Sirsak. Ibunya marah sama anaknya. Wah, ibu ganas nih.